Ini kelemahannya karena banyak kupernya ya bang ya? Kelemahannya, kelebihan. Kelemahan. Kelebihan. Ini apa nih bang? Apa itu? Woi. Deketin lele. Tarantula. Bang bang jangan bang 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 bang. Ini tarantula apa jenisnya nih bang? Lu berani pegang ya bang? Bisa. Coba bang. Duh. Cara handle-nya gini, jadi enggak terlalu dipaksa, jadi biar dia yang jalan. Oh, gitu. Agak redup juga nih, Bang. Ingin bulu di sini itu salah satu pertahanan dia. Hah? Oh, Capricorn apa Scorpio? Nah, ini yang gede banget nih, Bang. Ini apaan nih? Ini saya juga enggak berani. Lu enggak juga berani ya? Enggak pernah apa kan. Enggak, paling kalau apa sensasinya lu miara kayak gini, Bang? Kita di Pasar Gisting, teman-teman. Pasar Gisting? Iya. Ngapain? Kita lagi mencari seorang breeders yang sudah lama bermain cupang. Dan ini ada jenis-jenis hewan lain juga. Maksudnya biar gini. Kita kan kalau udah cupang-cupang terus kan udah biasa gitu ya. Ya enggak? Cupangnya juga bagus-bagus, abang ini, bang. Cupangnya bagus-bagus, ada Cooper, serian Cooper banyak. Nah, terus nanti ada tarantula, terus ada, iya ada kalajengking juga. Pokoknya ada ikan-ikan apa, ada hewan-hewan reptil lainnya. Ya kan, ada primata. Primata kan monyet, nggak ada kalau primata. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan komentar atau di sini aja. Lu akan lihat pengalaman kita yang terbaru kali ini dan seru pastinya. Kita akan ada adegan ini le, megang ini nanti. Berani lo? Enggak, harus suruh abangnya. Jangan cah. Wah, teman-teman jangan lupa nge-flaring ya. Oh iya, gue berterima kasih banget buat Bang Yogi ya. Bang Yogi. Udah ngasih stick flaringnya ya. Sebenarnya ini jualan dia tapi dikasih buat gue. Kayak ini ya, kayak apa tuh? Nah, gitu. Apa itu? Ini. CP Beta Fish. Kenapa CP Beta Fish jual ikan cupang. Gue nggak tahu namanya. Pokoknya IG-nya nih, CP Beta Fish. Dan katanya dia sudah lama banget bermain di dunia cupang dari tahun 2018. Namanya Ahmad Hamimi nih. Ahmad Hamimi ya. Nah ini WhatsApp-nya. Ya. Nanti teman-teman, ini di Pasar Gisting pokoknya ada tukang cupang nih orangnya. Yuk, jangan lupa subscribe, like, dan komentar dan tetap di sini aja. Ada kelapa. Ya, terus? Ada kelapa. Ini namanya kelapa di dada ya. Bukan. Bang, mau kemana bang? Bang, mau kemana bang? Bareng dulu. Iya. Lanjut bang. Yo. Bang, mau nanya. Bang. Apa bang? Ada yang jual ikan cupang nggak di sini? Ini di sini jual cupang. Ngedek dulu bang. Siapa namanya? Nama lu siapa? Arif bang. Hah? Arif. Nama IG lu apa? Arif Budiman. Arif Eka Saputra. Oh, bukan. Hah? Arif Eka Saputra. Ini fam lu? Bukan. Fam siapa? Oh, teman. Punya teman. Iya. Oh, emang punya. Bersyukur ya sama Tuhan ya. Yeah. Tuhan tuh masih baik memberikan Anda teman. Masih punya teman. Ya, walaupun kena bully ya. FB lu apa FB lu? Biar di-follow teman-teman tuh. Arif Saputra. Ada ikan apa aja di rumah? Ikan koi sama cupang dikit. Cupang dikit tuh gimana jenisnya bang? Harus main cupang banyak. Cupang dikit gimana dikit. Tuh jenisnya? Temenin gua dong, abang gimana? Kenalin dong. Ya. Nih teman-teman, kenalin. Assalamualaikum. Wow. Salam. Kok ada lu lagi? Iya. Iya. Dari mana bang? Dari tadi barusan kesini. Iya. Gua situ. Oh situ. Mari. Oh. Bang kita sini jangan ngalangin cahaya. Iya jangan ngalangin gua. Cahaya. Oke. Okay. Orang ngadepin gua ya. Iya. Ayo lebih rapat lagi lebih rapat. Steril semua sini. Oh, steril mana? Semua. Lu doang yang sakit kayaknya. Bukan COVID ya bukan. Oke kenalan dulu ini bang siapa namanya? Hamimi. Bang Hamimi. Teman-teman nih. Bang Hamimi ini katanya sudah, kata dia nih, udah banyak udah. Wih, kita gak kena ini bang. Amun dulu. Enggak sih, baru belum lama lah. Dulu awal mula dari tahun berapa bang? Sekitar pertengahan 2018. Sudah main ikan koki kan? Mainan ikan cupang. Oh, ikan cupang, kira ikan koki. Katanya ikan koki, gimana sih? Bang. Gimana sih?
Kan cupang. Kan tadi yang ini kan cupang. Oh, ikan cupang, guys, ya kan. Nah, terus seiring berkembangnya waktu, dulu ikan pertama kali ikan cupang apa dulu? Waktu itu masih ramenya Nemo. Nemo. Pertama kali lu pinjam Nemo. Ah, Nemo. Emerald Candy waktu itu. Emerald Candy. Apa yang membuat lu suka di ikan warna? Selain warnanya bagus, Bang. Bener enggak? Iya kan? Langsung aja ya. Apa nih, Pak? Mungkin kebanyakan kayak orang-orang lah dulu. Dulu setahunya ikan itu cuma ikan-ikan bagan. Bagan buat adu ya, fighting yang warnanya cenderung biru, merah dan lain-lain. Jadi pertama ngeliat ini ada ikan cupang kok warnanya orange gitu. Orange waktu itu. Ya itu masih aneh. Enggak, lu pernah berpikir enggak jangan-jangan ikan cupang laut gitu? Enggak, sampai sekali. Kali aja gitu imajinasinya gitu kan. Pokoknya itu aja aneh aja kok ikan cupang bisa kayak gini. Akhirnya kepo kan, searching segala macam, akhirnya nyari di mana dapatnya yang terdekat gitu. Akhirnya dapat dan coba diternak. Di Tokopedia apa di mana, Bang? Waktu jangan bawa Tokopedia. Oh, di apa? Di mana? Waktu itu langsung pertama ini langsung ke IG. Oh, IG. Langsung lu jualan di IG. Ah, langsung di akhir 2018 langsung belajar jualan. Waktu itu bulan sekitar November. Belajar jualan di IG. Ya, posting aja. Jadi di FB. Lu FB kan? FB, Bang. Oke. Kenapa enggak FB aja, Bang? Karena pertama tahu ikan cupang yang warna-warna ini dari IG. Dari IG. Ya. Jadi pertama tahu feeling saya, jadi mungkin ikan ini memang di situ edarannya gitu. Dia lahir dari IG. Bukan kan? Setahu saya Iya. Oh, lahirnya dari bapak dan mama. Iya juga. Iya. Punya indukan. Iya indukan. Oke, jangan skip ya. Oke, teman-teman ya. Ini Bang Hilmi ini ya, dia sudah Hamimi. Bang Hilmi ya. Hamimi. Bang Hamimi. Ya. Udah tahun 2018 pemain dunia cupang, pertama kali main ikan-ikan warna Nemo ya. Nemo. Nah, ceritain dong, Bang. Ikan paling mahal lo itu tembus di angka berapa, Bang? Enggak mahal lah, paling sekitar apa ya? Cuma di angka 500-an. Angka 500 per ekor. Wow. Ikan apa tuh? Waktu itu Nemo Cooper. Nemo Cooper. Di tahun 1999 ya. Bang, kita izin lihat ikan-ikannya, Bok. Boleh. Dari mana dulu nih? Di mana? Kita diri ya. Boleh, monggo. Kita lihat ikan-ikan Bang Hamimi. Hamimi. Hey, ini siapa nih? Oke. Lagi. Hey, ini bagus. Apa nih? Nah, Bang jelasin Bang size-nya ini kan apa aja nih, Bang? Ini masih copot nih. Kita rusak deh, Bro. Kelihatan enggak? Pangsis baru ya? Oh ya iyalah. Ini hadiah dari Bang Yoga. Bang Yogi ini jualannya dia terus dikasih ke gua. Sama lu juga dapet ya, kameramen dapet semuanya dapet. Saya belum dapet lagi. Bang Yoga protes, Bang Yoga. Kampret ini Bang Yoga. Ya, Anda berdosa, Bang. Oke. Okay. Karena gua ada ini baru ya, tempat stick baru, jadi gua agak mau sombong dikit, teman-teman. Nah, ini ikan-ikan apa ini, Bang? Ini apa, Bang? Ini yellow koi cooper. Yellow koi cooper. Oh ya, dia ini kelemahan ikan nih, di dorsalnya banyak kupernya kayaknya nih, Bang. Oh ya jelas lah. Itu kelebihan, cuy. Aduh. Hah? Bukan kelemahannya ini? Bukan, Bang. Itu kelebihan, Bang. Oh, kelebihan. Nah, ini? Mana, Bang? Umur berapa bulan nih rata-rata nih, Bang? Ini yang di sini. Dari atas, Kak. Gimana, Bang? Ini umur 5 bulan, sesi udah. Umur 5 bulan. Terus lihat lagi nih. Banyak serian kuper nih, Bang. Koi kuper juga nih, Bang? Iya, dari Nemo kuper juga. Dari Nemo semua nih ya. Nah, ini bukan red koi ya berarti ya. Bukan ya. Jadi teman-teman jangan bedakan mana Nemo, mana red koi ya, Bang ya. Nah, kalau ini sama Nemo. Wede. Bang, lu pernah main-main di kontes enggak sih, Bang? Pernah sih sekali, waktu itu iseng-iseng aja. Kenapa lu turunin dulu? Multi. Menang enggak? Tapi waktu itu karena sekedar ya ikan biasa sih. Jadi kebetulan ada satu yang pomnya enak, ya udah tak coba tak turunin di pom entry net FNF di lokal aja sini di Prinsip. Bang, menang gak? Placing gak placing? Placing 2 lah. Ini dia. Jangan kasih tahu dulu, orang-orang nanti gak penasaran. Nah, ini dia.
Nih sticknya ya. Prinsewu beta kontes ya, plakat masuk FNF ya. 2. Iya. Placing 2 ya. Lanjut ya. Oke, placing 2 ikan-ikan ya. Nah, ini sini kalau ini sih bapaknya yang juara itu. Oh. Mana? Nih. Oh, ini bapaknya yang juara itu, Bang. Oh, bapaknya. Oh, ini bapaknya umur 8 bulan, sesudah L. Oh, ini bapaknya. Wah, anaknya berarti ada yang ini ya. Gue lihat dari formnya juga ini juga mantep nih, Bang nih. Sama nih. Sama. Satu serian sama yang satu serian. Wah. Wow. Sombong sekali cupang Anda, Pak. Nah. Sombong mah cupang sebelah, Pak. Ini nih yang mantep-mantep tuh ikannya tuh. Wih, kok formnya gede-gede nih, Bang? Bang, gimana cara membuat form gede versi lu, Bang? Tailnya bisa gede kayak gini, Bang. Seleksi breeding sih. Selective breeding. Jadi dari indukannya gitu, baik dari jantan atau betina, pilih yang formnya bagus-bagus. Gua kira di ini ditarik-tarik ya. Nah, di sini rata-rata ikan lu harganya berapa aja, Bang? Di sini variatif sih. Yang kayak gini. Mana, Bang? Variatif itu berapa? Mulai dari 3,5 sampai 500. Yang mana? 3,5. Ya, sekali ini. Ini 3,5 nih, Bang. 500 kalau yang enggak mungkin 3,5. Langsung ini abangnya langsung pensiun yang ada. Enggak sih, Bang, ya gua ya. Jadi kalau punyanya 1000 ekor enggak apa-apa. Oh, apa-apa. Terus mana lagi, Bang? Ini masih sama, tapi lebih muda, Nemo Cooper juga. Nemo Cooper juga. Banyak seri Nemo. Jangan salah ini ya. Berarti di sini fokus Nemo Cooper ya, Bang ya? Kebetulan stoknya lagi banyak Nemo Cooper. Iya. Ini banyak multinya, malah ini sekarang multinya habis. Tuh. Banyak Nemo nih. Ini juga nih. Oh. Nemo-nemonya semua. Rata-rata harga Nemo di sini 3,5 sampai berapa? 3,5 sampai 500. 3,5 sampai 500. Lu sering lelang-lelang di IG juga, Bang? Baru pulang kemarin ya, nyoba. Lelang fit atau lelang apa live? Oh, lelang live. Ikut kawannya lah kan pada live, jadi apa IG-nya, Bang? CP Betafish. Nah, selain serian Nemo Cooper apa lagi di sini ada? Itu multi itu tadi. Multi. Terus ini sama? Ini sama. Nah, kalau ini dari mana? Dari Red Koi ini. Red Koi. Mana? Oh iya. Dia lebih dominan kan merah. Iya tuh. Jadi teman-teman bedain ya. Nemo Cooper dan ini kalau sebelahnya. Nah, itu Nemo Cooper. Nah itu bedanya. Ini kelemahannya karena banyak Coopernya ya, Bang ya. Kelemahan. Nah, ini kelemahannya nih tuh. Ya udah, karena pula. Ada Coopernya tuh. Jadi itu kelemahannya cupang ini, Bang ya. Nah, ini juga sama nih, Bang. Enggak, itu dari multi. Multi ya. Dia jelas nih multi ya. Ada black yellow-nya tuh. Black Nemo apa black yellow. Kayak itu ya. Mantap. Ikan-ikannya, Bang. Nah, di sini bagian apa nih, Bang? Sini. Ini female. Female semua. Banyak kan banyak. Ini kucing apa sih, kucing? Manja. Ini multi color ya. Woi. Tiga warna nih. Tri-color. Yellow base lu ya, Tong ya. Nah, ini apa nih semuanya? Sama sih, masih serial Nemo Cooper tapi yang project ya. Wah, kalau segini udah dijual nih, Bang. Ini Cooper nih, mau Cooper nih. Berapa, Bang? Kalau di sini mulai 50.000 udah dapat. Oh, 50.000 Nemo Cooper. Serius, Bang? Iya. Waduh. Di sana-sana masih 200, 300. Ini yellow. Yellow tuh nih. ZGK. Wede. Kedok. Bang, di sini kan gue denger lu selain cupang ada hewan-hewan jenis lain, Bang, yang lu piara, Bang. Tadi dapat bocoran gitu. Tahuan aja ini. Gua ya, harus, Bang. Kita cut dulu ya. Oke. Oke, guys. Di sini ada Weh. Enggak, Bang. Lihat aja. Gua temenin kalau mau ngambil. Nah, ini murai-murai kayak juga nih. Woi, ini apa nih, Bang? Apa itu? Woi. Lele, deketin lele. Tarantula. Lapa, Bang. Jangan skip karena akan ada adegan seru dari Bang Hamimi. Don't go anywhere ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi sini. Mana? Kita lihat ini. Ini apa namanya? Burayak dari Nemo Coopernya punyanya Bang Hamimi, guys. Tuh, kelihatan ya? Pakai mata ini dong, pakai mata saringan. Ada sorokan enggak, Bro? Serokan tadi.
Ini kenapa nih, Bang? Bang, ini kenapa, Bang? Nih, le, sini. Mana, le? Nih, Nemo Cooper-nya nih. Kebalik nyeroknya. Ah, tuh. Tuh, ya. Ini umur berapa bulan nih, Bang? Sekitar 2 bulan setengah. Ini juga. Ini berapa? Tapi ini masih kecil. Masih kecil, ya. Masih kecil. Multi nih, cuy. Tuh. Campur ya. 11,5 sampai 2 bulan. Nah, ya. Itu yang membuat ikan tuh stabil, ya kan? Iya. Stabil. Harganya mahal karena naikin warnanya lama, ya, Bang, ya. Oke, Bang Hilmi. Di sini ada hewan lain dari Bang Hamimi. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan komentar, tetap di sini aja. Jangan semuanya di sini deket deh. Tuh. Bang, satu-satu aja dulu, Bang. Satu-satu, Bang. Gua ngeri, Bang. Nanti kalau dia lari, kita susah nangkepnya, kan? Kabur semua ya orangnya. Ya, ada orang yang kabur, Bang. Abang ditinggalin. Bang. Ya, lu gak usah takut. Nah, maksudnya biar enak. Dia kalau misal muka kita deket sama dia, dia gak boleh dikagetin. Jelek lu, katanya. Jangan dikagetin. Berbis aja gimana nih, Bang, bisanya? Kalau kasih senter aman dia. Aman. Tuh. Wah, lari kenceng nih, Bang. Itik. Iya, tapi termasuk kentang. Ini tarantula apa jenisnya nih, Bang? Ini Brachiovelma hamuri. Brachiovelma hamuri. Asalnya dari Meksiko. Meksiko. Jadi tarantula ini datangnya kayak ikan cupang gimana dulu lah. Impor dulu, diternak di Indo, terus menyebar gitu. Jadi kalau ditelusuri asal usulnya dia dari Meksiko. Meksiko. Ini diternak. Inggrisnya Meksiko Redkni. Berarti dia terbiasa dari kecil ketemu manusia, ya? Ya, ini makanya mereka-mereka ini bisa dipelihara karena memang udah ternakan lah gitu kan. Lu berani pegang? Bisa. Coba, Bang. Jangan skip. Apa ini di video? Gini, cara handle-nya gini, jadi enggak terlalu dipaksa, jadi biar dia yang jalan. Kalau dipaksa, dia lari. Ah, males gitu. Dia bisa jumping ya? Enggak. Yang jumping itu spider atau laba-laba. Kalau ini kan dia maksudnya tarantula. Dia agak ngeredup juga nih, Bang. Kenapa, Bang? Ya enggak apa-apa sih. Lumayan. Nah, itu. Dia tuh sudah mengeluarkan. Ini kan dia udah tanda dengan nyaman, ya. Nah, salah satu dia agak merasa terancam. Ini kan termasuk yang low venom. Mungkin deketin lah. Berbisanya kan enggak terlalu tinggi. Jadi dia sebenarnya lagi nyatok bisanya nih kalau. Enggak. Dan tadi itu dia nerbangin bulu di sini itu salah satu pertahanan dia gitu. Tapi kalau ada yang dia venom banget, pertahanannya dia langsung nyerang gigit. Tapi karena dia sadar dia enggak berbisa banget. Dia punya pertahanan lain itu tadi, bulu tadi. Gatel. Nah, itu kalau kena ke kulit, gatel. Entar lagi, Bang. Tak mau pegang? Enggak. Pegang aja dikit aja, Bang, ya. Doa apa di taruh di depan tangan ini, biar. Doa dulu. Gua mau pegang sini. Gak boleh kagetin gitu, jangan norak. Kita orang Indonesia. Ih, lucu. Itu gak boleh kena. Kita gatel. Oke, taruh lagi, Bang. Dia udah merasa ini. Kayak udah merasa gak nyaman. Kalau hewan udah gak nyaman, kita harus taruh. Kalau mau pegang gitu. Bagian tengahnya. Dia nahan, Bang. Mau lihat taringnya? Bisa gini dia, ya? Bisa. Bang, kok lo gemeter, Bang? Agak ngeri juga apa gimana? Iya, gitulah. Sama yang namanya juga hewan kayak gini, iya, cuy. Soalnya kan ini. Kita kan enggak tahu ya namanya juga yang namanya reptil, ya, Bang, ya. Ya, namanya naas juga, ya, Bang, ya. Nah, ini jangan dipegang deh, Bang. Gua enggak mungkin di konten gua nanti ada yang masuk rumah sakit. Iya. Nah, ini yang bisanya? Sebenarnya kalau ini lebih enggak berbisa daripada yang belanggu. Oh, Capricorn. Capricorn apa Scorpio? Oh, iya. Aku main-mainin. Kita lihat. Rip, pegang rip. Nih. Iya. Tuh dia ngigit tuh, ya. Japit. Tuh, itu namanya Kalajengking. Kalau bahasa Latinnya apa, Bang? Enggak tahu sih. Scorpio. Kalau
Gak tau ini spesiesnya apa, terus terang orang. Lu kenapa suka punya hewan-hewan reptil kayak gini, Pak? Awalnya malah sukanya reptil, kayak jenis kadal-kadal gitu, terus ular dan lain-lain. Nah ini yang gede banget nih, Bang. Ini apaan nih, Bang? Ini kayaknya gue gak berani deh megangnya. Kalau ini gak tahu, ini saya juga gak berani. Lu gak juga berani ya? Gak pernah lo pegang. Gak, paling kalau apa sensasinya lu miara kayak gini, Bang? Apa ya? Sensasinya apa nih, Bang? Awalnya pertama saya ngelihat orang hobi kayak gini juga saya berpikir, apaan sih kayak gitu dimainin gitu kan. Terus ini? Nah terus sebenarnya lebih tertarik karena ya unik aja satu. Ini bisa kita ganggu gak? Ini lebih kayak gini. Ini dari Brazil malah. Galak nih. Spesies ini dari Brazil. Ini spesies tarantula terbesar nomor 3 di dunia. Nomor satunya ini. Nomor satunya jenis kayak gini cuma dia bisa 30 cm. Buh. Ini yang nomor 3-nya. Ini belum. Ini low ini juga. Low venom juga. Ini belum ukuran maksimalnya ini. Ini bisa 20 cm. Buh. 20 sampai 25. Pakannya apa nih, Bang? Pakannya jangkrik. Hah? Jangkrik. Nah, salah satu yang bikin tertarik pelihara ini, kita punya peliharaan tapi kayak nggak punya peliharaan. Dia makannya kayak ular seminggu sekali. Ya, seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Bahkan sebulan sekali pun nggak mati. Iya. Jadi perawatannya minim. Minim ya. Pada waktu itu harga jualnya lumayan. Sekarang berapa kayak gini? Sekarang nggak tahu. Udah lama. Sejak main cupang udah nggak update ini lagi. Hmm. Terus dia harganya juga pasang surut. Oh, pasang kan, surut. Ini kan barangnya rata-rata impor ya. Iya, impor. Kan kayak ini dari Meksiko. Meksiko. Dari Brazil. Ini Brazil. Ini nggak tahu, saya lupa dari mana. Wah, ini dapat dari mana nih? Awalnya sih beli semua. Oh, beli semua. Jadi saat ada barang itu masuk ke Indo, impor banyak, harga turun. Jadi nih pecinta kalau laba-laba ini maksudnya apa? Jadi serangga ya? Iya. Serangga ya? Ya tarantula ini. Ya pokoknya pecinta tarantula ya dan apa ya reptil lah ya. Punya pemija cupang juga nih abang ini ya kan? Bisa. Ya kan bisa teman-teman. Buat para pecinta reptil ya, tolong mija cupang ya. Jangan lupa beli indukan di bank ini. Iya, aman. Reptil aja sehat apalagi cupangnya. Wah, jelas. Ya, kan bisa aja marketingnya. Aduh. Harus. Harus loh. Dikunci lo, dikunci. Safety. Safety dulu, safety. Jangan sampai lompok ini hilang, Le. Colot. Iya. Nah, di sini, Bang. Gua mau tanya nih, Bang, treatment cupang dari versi lu. Gimana nih, Bang? Kalau udah kayak gini-gini. Kalau Kita ya. Treatment gimana ya? Ya kalau misalnya apakah ada perbedaan khusus untuk lu kayak merawat cupang kalau di ember-ember kayak gini? Ini kan banyak orang yang istilahnya rame nih, Bang. Kan bulat itu, rame banget ya. Size-nya naiknya cepet atau enggak dia? Gitu ya. Kalau dari saya sih lebih ke yang penting jaga kualitas airnya sih ya. Ini air. Sangat mempengaruhi nih ya? Tumbuhan apa sih namanya ini? Nggak tahu ini tumbuhan. Kalau tumbuhan ini kayak syarat aja lah supaya tempat si ikan itu lebih alami gitu. Jadi dia lebih nyaman gitu aja sih. Sama sisa pakan, sisa kotoran, mungkin ada ikan yang mati, busuk. Kan itu kalau nggak terurai jadinya amoniak. Amoniak itu jadinya racun. Nah, fungsi tanaman itu menyerap zat-zat sisa itu tadi. Secara biologi atau secara teori kayak gitu. Dan kita buat konsepnya bagaimana kita kembalikan cuma gitu kayak alam ya. Ala-ala kayak gitulah. Ala-ala gitulah ya. Terus kalau untuk perawatan dari kitanya yang penting rajinnya di air. Bang, sekarang gini, kecintaan lu nih, Bang. Gua saking ingin tahu nih. Teman-teman mungkin pengen tahu juga tentang Bang Hamimi nih. Cintanya lu lebih cinta laba-laba kayak gitu, tarantula atau cupang sekarang? Cupang. Why? Cepet duit. Iya juga ya. Kalau tarantula habisin duit ya? Enggak juga sih, karena perawatannya mudah. Dulu ya, awalnya tertarik tarantula karena tertarik bisnisnya gitu. Karena dia udah gatal tuh. Gatal ya? Tuh, bendol tuh. Ini? Enggak, ini mah bekas sobek. Oh. Terus? Karena itu sekali ternak bisa anaknya udah 1000. Dengan perawatan yang minim, wadah pun cuma secuil. Saat dia udah agak besar 3 cm 5 cm aja harganya bisa sampai 150. Mahal ya pada saat itu. Tahun berapa sih? Ya 2018 berarti di awal sebelum main cupang. Wow, berarti teman-teman reptil di luar juga bisa tuh main cupang aja gitu. Bang Hilmi udah pada waktu kapan? Itu gitu. Cuma kan karena emang linknya terbatas, penjualannya juga belum dapat linknya segala macam. Agak susah juga ngirimnya juga. Ya, ada karantina hewan juga kan dari itu. Biasanya enggak sih. Ya. Mereka bisa dikemas sedemikian rupa terus paling ya bukan hewan gitu. Bikinnya herbal. Obat kuat gitu ya. Bisa jadi. Atau Viagra. Bukan, herbal. Setahu saya baru segitu sih. Karena emang enggak mendalami di situ. Terus
itu belum ketemu, udah ketemu cupang duluan dan nyamannya di situ. Di situ. Ini lu kenapa enggak mijah banyak gitu, Bang? Di situ ada lagi enggak? Di situ ada tapi kosong. Kosong. Lu kenapa enggak mijah banyak gitu? Satu tempat, gua kan kegiatan atau kerja utamanya atau di Kilingan itu. Oh, di kelapa, parutan kelapa. Kelapa, kelapa ya. Apa lu kualitas ke kualitas ikan aja deh gua jual daripada kuantitas gitu? Enggak juga sih, mau dibilang kualitas ya ada yang biasa juga gitu. Ya ngalir aja sih, ngalir aja ya. Yuk Bang, kita diri lagi yuk. Boleh, kita di sini. Kita lupa istirahat. Lemes Bang. Kosong gak kayaknya? Puasa. Mantap. Oke, ini adalah tempat di mana orang-orang bisa milih langsung di sini. Boleh datang gak sih Bang kalau orang datang? Boleh. Tempat tuh boleh datang ya? Nyari-nyari Nemo Cooper, Nemo Cooper. Di sini yang ready kan apa aja yang banyak? Kalau stok sih kebanyakan main warna, kayak Nemo Cooper, terus multi sih juga. Multi. Dan ikan-ikan black series nggak ada ya? Lagi kosong. Lagi kosong. Jadi teman-teman yang butuh Nemo Cooper multi itu bisa datang ke sini teman-teman. Sama yellow. Yellow banyak tadi ya, yellow ya bulan tadi. Female juga lu jual juga? Bisa sih. Female juga. Rata-rata berapa kalau female? Start harganya biar teman-teman pada tahu. Tergantung sih, tergantung grade-nya. Okay, kalau yang sekedar female atau buat ngeprint itu Rp50.000 udah dapat. Oh, Rp50.000 dapat. Tapi kalau yang udah istilahnya udah pilihan, pilihan. Paling enggak mulai 2,5 sampai 500. 2,5 sampai 500 yang paling mahal ya, 2,5 sampai 500. Berarti di sini yang di sini rata-rata gope nih ya. Iya. Ya paling ringnya di situ aja. Oke, kita cut dulu ya. Itu seperti ada yang ngintip tuh. Kucing. Enggak. Oh, enggak apa-apa. Itu mau makan enggak tuh ya? Lebih ke kepo aja sih. Kepo aja ya. Ngeri juga ya. Oke Bang, IG boleh dong terakhir tiga pesan terbaik lu untuk menjadi seorang breeder cupang tuh gimana? Aduh, apa ya? Ya mungkin breeder itu harus bagaimana, harus bagaimana. Apalagi kan lu ini udah tahun 2018 lu Bang. Dengar sejarah lu, gua dari teman-teman juga, ya kan? Apa bagaimana kita harus konsisten dalam percupangan ini gitu gimana? Oh, apa ya kalau dari saya pribadi sih ya. Nikmatin aja gitu prosesnya. Karena kan basicnya sebagian besar hobi. Hobi. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga ada teman-teman yang tertarik di dunia cupang karena bisnisnya lah kan. Karena bisnisnya. Nah, karena kita nggak bisa menutup mata juga. Terus karena kan hobi juga kalau nggak kalau melulu pengeluaran juga kan repot. Iya repot juga ya. Tapi kalau hobi itu nggak peduli sih ngeluarin berapa yang namanya ya, hobi betul, ya. Betul. Iya kan. Jadi teman-teman mungkin para pemula itu bingung gue memilih hobinya atau bisnisnya mungkin kayak gitu kali Bang. Iya juga sih. Iya, benar sih kayak gitu sih. Iya kan? Ya, intinya itulah nikmat. Apa harus dia menjadi pembisnis dulu atau jadi hobies dulu? Hobies kan suka, bisnis belum tentu dong. Iya, iya. Iya kan? Jadi intinya harus fokus aja gitu. Fokus dengan awal pertama main cupang itu niatnya apa? Kalau emang niatnya hobi ya dinikmati sebagai hobi. Kalau emang niatnya bisnis, ya fokus bisnis. Tuh, teman-teman sharingan dari Bang Helmi ya kan? Istilahnya niatin dulu di hobi dulu, abis itu nanti kalau mau terjun di bisnis silakan ya kan. Oke Bang, apa namanya, boleh dong sebutin terakhir di sini alamatnya di mana, IG FB dan nama lengkap famnya. Oke, salam kenal juga buat semuanya, saya Hamimi. IG-nya? Iya, IG-nya CP Betafis. CP Betafis. Silakan di follow ya teman-teman dan ikutin lelangnya. Terus siap. Terus Facebook-nya Ahmad Hamimi. Ahmad Hamimi tadi. Lokasi di Pasar Gisting, Pasar Kabupaten Gisting. Tanggamus, Lampung. Beli-beli cupang per-peran boleh sama lu ya? Bisa, bisa. Boleh. Alamatnya, Bang? Alamat sini boleh enggak? Boleh, datang. Tanggamus. Pasar Gisting lah kamu. Pasar Gisting lah karena ada di map ya. WA-nya Bang, WA. WA-nya 0823 7963 1450. 1450. Oke teman-teman, nanti yang teman-teman butuh per-peran Nemo Cooper di sini banyak banget seriannya. Female-female juga boleh ya kan, sharing-sharing juga boleh. Tapi jangan lupa tinggalin duit kalau udah pulang ya. Asik. Oke, tetap semangat di dunia cupang. Salam pemersatu, betain Indonesia.